8. Iya. 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 Yap. Kartu yang seperti ini belum ada nih, buat masuk. Ini kan belum ada. Jadi pembelian baru 35.000 saya buat masuk sama parkir ya. Kita dari akses parkir yang masih pakai kartu ini ya. Tiket masuknya berapa, Mas? 4.000 satu orang. 4.000. Dewasa. Langsung bayar nanti. Oke. Nanti dari saldonya dikurangi 4.000. Ini kalau nanti saldo nggak hilang kok. Buat ke Transjakarta yang MRT, buat itu ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Dwi. Sekarang aku udah di dalam Ragunan. By the way, ini sekarang lagi kondisi COVID. Jadi untuk jam masuknya itu jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan kalau mau masuk sini itu wajib menggunakan KTP DKI, guys. Ya enggak? Tetap. Ada di pintu utara 2 Ragunan. Yuk ikutin. Kali lagi ya? Saya ditinggalin dong. Dan ini peta Ragunan. By the way, aku mau ngeliat apa dulu ya kita ya, Dut ya? Monyet ya? Aku mau ngeliat monyet dulu nih, kembaran mantan aku, si Ipan. Aku pengen nunjukin kembaran dia di sini. Stay tune terus ya, guys. Sumpah guys, ini tuh Ragunannya sepi banget. Noh, kalian bisa lihat ya. Nah, tuh masih sepi banget kan guys. Berasa kayak punya kebun satwa sendiri guys. Tuh. Sejuk banget sumpah. Di sini tuh banyak banget pohon-pohon gitu. Kok gue kayak Nora banget ya? Dan kita mau lihat peta lagi nih. Aku mau nunjukin monyet kembaran mantan aku. Tapi nggak ada sini nih, Dut. Buaya mana ya kembaran kamu, buaya ya? Nggak ada juga buaya. Ini kembaran dia nih. ada nih. Nggak ada juga ya? Ada. Ya akhirnya ada kembaran kamu nih, beri mata. Buayanya kok nggak ada ya? Gimana berarti ke sana? Ya. Seneng nggak? Gimana reaksinya ketemu kembaran? Alhamdulillah ketemu saudara jauh. Alhamdulillah, ye. Coba gayanya gimana kalau mau ketemu? Dan di dalam Ragunan ini ada yang nyewain sepeda. Untuk harga sepeda yang double nih 15.000 per jam, dan untuk yang single 10.000 per jam. Tapi kok by the way ini kan penyewaan sepeda ya, kenapa isinya motor semua ya guys? Mungkin karena COVID kayak gini belum ada kali ya penyewaan sepeda. Habis. Ya udah guys, kita jalan lagi lanjut. Banyak yang goes juga guys kesini. Sepeda dari Bekasi.
kenapa kamu nggak naik sepeda? Sangka kang itu becak jauh-jauh banget. Ih gila, sumpah sih aku pengen banget nih nyepeda dari Bekasi ke sini, kayaknya enak banget kalau ngeliatin. Tuh. Hai Pak. Hai. Hai Bu. Hai. Hai. Yang dengar ya. Itu tadi rombongan gue sepeda guys. Kita lanjut jalan. Ada peta lagi pas kita masuk pintu. Dan di sini lebih lengkap untuk petanya. Ada kuda Nil. Dan kalian jangan khawatir kalau kalian kebelet pipis atau kebelet pup, ada toiletnya guys. Dan ini aku hewan pertama yang kulihat itu pelikan timur. Kalau orang bilang itu biasanya ini namanya soang. Kalau aku biasa nyebutnya ini soang guys. Tuh dia lagi berenang. Adem banget ya. Panas-panas gini berendam. Tuh dia ada tuh guys tuh di bawah. So sweet. Sepi banget teman-teman, nah, di belakang nggak ada pengunjung lagi. Aku berasa kayak punya kebun binatang sendiri guys. Noh, yuk, sepi kan? Oh iya nih, udah kedengeran suara mantan aku, yaitu monyet. No. Dia seneng banget sumpah aku ajak kesini tuh, ketemu kembaran. Ketemu saudara ya dia. Mantan kekasihku. Ya. Seneng banget sumpah. Buat kalian yang orang muslim, jangan takut gak ada musola. Tapi di sini tuh ada masjid di dalam Ragunan. Masjid itu belok ke kanan. Jadi kalian tinggal jalan aja di sebelah kanan. Tepatnya itu di pintu utara ya guys, untuk masjid. Ini orang minta foto. Orang mau fotonya di mana, di monyetnya? Ini di sini nih, di plang sini. Ayo, 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. Dan ini menuju pintu masuk. Yeay. Eh, kok bukan monyet? Ya, kecewa nih dia. Ya, ternyata bukan monyet guys. Ini tuh jenjang mahkota. Tuh, kayak soang. Nih bangau tong-tong. Hei tong-tong, kok kamu diem aja tong-tong? Ngantuk deh.
Oh. Coba ganti yang sebelahnya. Tong-tong. Tong-tong pada diem-diem aja tong-tong ya. Finally, akhirnya dia ketemu kembarannya. Namanya itu siapa nih? Aku mau lihat dulu. Si Amang. Si Amang. Hai Amang. Ih, mirip kamu. Amang. 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 Wih, gila. Semangat betul. Wih. Ipan. Pan. Ipan, ibu anak yang ini. Yang kecil, yang anak. Ipan ngapain ya gelantungan di situ ya? Iya, Pan, Ipan, Ipan, Pan. Ini owa tangan hitam atau owa ungko. Ungko itu kan bahasa Padang ya. Ungko, ungku, lupa. Ungko, ungko. Malu dia. Tuh si ungko di atas, ungko. Ungko. Malu dia. Lutung Jawa. Santuy banget duduknya ya. Ini kayak antusias banget dia nih sama yang ini nih. Kayaknya mirip banget sama dia nih. Kita lihat ya guys, namanya siapa. Owa, Owa Agilis. Mana? Kok hewannya gak ada? Mana sih? Wah, dia di sono guys tuh. Tuh. Kelihatan gak tuh? Nempel di ujung sana dia. Malu. Ya udahlah ya, kita lanjut lagi. Dadah owa. Ini namanya lutung perak Kalimantan. Wih, dia bawa makanan. Itu tuh bawa, bawa makanan buat anak. Hei, hei. Sayang banget sama anaknya noh. Ya Allah. So sweet. Wih. Dan ada owa Jawa lagi. Hai owa. Owa. Kok kamu diem aja owa? Yayangnya mana owa? Owa. Owa. Sini nengok owa. Owa lagi galau ngopi duit guys. Lagi akhir bulan gini. Alhamdulillah udah kesampean juga, aku nemenin Ipan ketemu sama kembarannya yaitu monyet. Dan ini ada monyet lagi guys, aku pengen nunjukin dia monyet lagi biar dia seneng kesini temu kembarannya. Monyet boti, boti atau monyet bonceng tiga. Cabe-cabean dong. Monyet boti, bonceng tiga, kayak cabe-cabean. Hai boti, kok kamu cuma berdua? Maksudnya kan kamu bertiga, boti. Ya,
Tapi bau. Bau kambing ya? Nih, nyet. Kamu kok bau kambing? Kamu nyet apa kambing? Bambe. Tuh, teman-teman dia seneng banget kalau ngelihat kembarannya tuh. Antusias banget dia tuh. Monyet tiga. Ini monyet Bekasi. Ini monyet tiga. Monyet Bekasi. Oh. Hai. Hai. Hai Dige. Hai Dige. Hei. Kamu gatel. Ini apa nih? Monyet walai. Ini monyet walai. Ini monyet walai. Tuh. Ini monyet alai. Ya. Wih, jambu lu enak, Pang. Wih, monyet enak, Pang, woi. Ipan lagi komunikasi sama kembarannya. Ya Allah, sumpah ya Allah. Ya Allah. Enggak jauh beda ya Allah, 11 12. 11. Ini 12. Ih, cakep banget nih burungnya. Ini merak hijau. Tuh gila, cakep banget. Dan ini cantik banget, kayak Miss Indonesia. Namanya apa ya? Iya, nggak tahu, nggak ada namanya. Wih, Miss Indonesia Tuaga, jalan. Wih, gila, tunjukkan pesonamu. Iya, iya, wih. Ini merak biru. Tuh, dia tuh cantik banget tuh. Gila, sini pengen gue bawa pulang. Terus lanjut. Merak biru albino. Nih, kok namanya merak biru albino tapi kok putih ya? Kenapa nih? Kalian bisa jawab gak nih? Kenapa? Gak hanya manusia guys, hewan pun juga butuh makan, butuh minum, dan juga butuh sendiri tuh dia. Kok jadi galau ya? Ini kakak tua raja. Dia lagi pacaran guys. Tuh burungnya. Gak hanya manusia yang pacaran, tapi gak cuma manusia, tapi hewan pun juga pacaran tuh. Tuh ular. Ular cincin mas. Mana? Abur. Nih sanca. Abis makan kayaknya ya. Perutnya gede. Cuma satu. Di dalam Ragunan juga ada kantinnya. Ini. Tapi masih pada banyak yang tutup. Tapi ada sebagian juga yang buka. Setelah kita lihat burung dan juga monyet, kita mau kemana lagi, bos? Buaya buntung. Buaya buntung. Kalau kamu buaya apa? Buaya darat. By the way, kalau ada yang salfok sama topi aku dan juga topi dia, bisa beli di aku atau bisa kalian follow Instagramnya
yaitu @thriftd, harganya cuma 130.000 guys. Kalau ini nggak dijual ya, yang aku pakai yang Balenciaga ini aku jual 130.000. yuk buruan di order. Ini aku mau ngeliat buaya, tapi kok aku kayak deg-degan gitu ya ngeliat buaya. Cue. Sip. Aku mau lihat kuda Nil. Kayaknya lucu kuda Nilnya. Mana gak ada kuda Nil? Itu ada. Pelangnya aja sih kuda Nil. Gambar doang. Kuda Nil. Mana kuda Nil? Tiba-tiba muncul ya dia kepalanya. Nah, itu kuda Nil. Dia lagi nyelam kali kelelep. Mana kuda Nil? Hilang guys. Kabur kali. Enggak apa-apa, aku mau ngomong. Di sini juga lihat. Jangan jauh-jauh. Dah. Dah belum. Tadinya aku mau lihat kuda Nil, tapi kuda Nilnya enggak ada. Mungkin dia lagi kelelep kali ya, guys. Ya udahlah, next aku mau lihat buaya. Ini sebenarnya yang cewek siapa sih? Yang suka foto siapa sih? Astaga, yang cewek aja males banget foto-foto. Ini yang cowok gaya lagi setiap gaya, setiap tempat gaya, setiap tempat gaya. Yuk, tuh dua tiga. Dan ini map buaya. Harimau, banteng, onta, anoa, orang hutan. Jadi aku mau fokus di buaya. Melihat kembaran mantan aku. Hai. Yeah. Welcome to Jalan Buaya. Welcome to Jalan Buaya. Dan ini buaya juga, buaya darat. Kita ngeliat buaya. Ke jalanan. Ini jalanan menuju tempat buaya. Sepi banget, nggak bohong, tanpa direkayasa. Tuh sepi pengunjung. Biasanya tuh kalau ini lagi nggak COVID, ini tuh ramai banget pengunjungnya. Tapi ini tuh sepi banget tuh. Bisa kalian lihat ya. Tuh sepi banget. Dan ini ada yang lagi pacaran dong tuh. Pegangan tangan. Emang kalian doang yang bisa. Aku juga bisa. Mana? Coba nut tangannya nut tuh. Tuh. Aku juga bisa gandengan tangan walaupun sama mantan ya. Tuh ada buaya irian nih, contoh buayanya, tapi aku belum nemu buayanya tuh, belum nongol. Mungkin buayanya lagi di dalam. Ini ada buaya senyulong, tapi aku nggak tahu nih buayanya, nggak ada tuh, nggak kelihatan. Ini buaya. Nah, ini dia buayanya. Nih buaya senyulong, bentuk buaya, muka buayanya kayak gini nih. Tapi aku belum nemu nih buayanya. Itu kali tuh kepalanya tuh. Tuh. Iya itu tuh. Dia lagi bobo guys buayanya.
aku kira ini batu nih teman-teman, nggak taunya ini buaya kayak batu. Itu juga tuh kayak batu, padahal mah ini buaya nih. Kalau kalian masuk ke ini, kemakan nih bisa-bisa nih sama buaya ini. Lelaki buaya. Buset. Wah, ini buayanya. Tuh, tapi ini anak buaya kayaknya ya, kecil. Kalau tadi kan gede tuh. Iya. Tuh. Mana nyampri? Mana? Oh iya. Ini ada kawannya tuh dia. Kayaknya ini cowoknya, ini ceweknya nih. Tuh, dia mau ngapel, guys. Mau mingguan. Tuh, ini temennya nih, ini lakinya nih. Mau ngapelin ceweknya nih, tuh. Tapi ceweknya pulang dulu. Mau pamit sama orang tuanya. Ngumpetnya di gang kayak cabe-cabean. Ngumpetnya di gang kayak cabe-cabean. Tuh, lakinya tuh. Hai, Beb. Assalamualaikum, Beb. Aku datang, aku mau ngapelin kamu, Beb. Tuh, ih, takut ih. Kok ngedeket ketika kita sih? Bahaya banget. Bahaya. Ih. Buayanya tahu, guys. Lagi divideoin tuh. Dia lagi ngelatin kita. Hai, buaya. Ganteng. Cantik. Bye-bye. Nih, jadi aku mau nanya pintu keluarnya sama Bapak Satpam. Bapak Utara. Bapak lurus, Pak. Nanti di depan ada bundaran. Baik karena banget Satpamnya. Nanti pintu utara keluarnya. Ya, makasih Pak. Banyak ya, Pak. Wih, sepi banget. Kita mau sesi foto-foto dulu. Berkabung. Danau aja kali ya. Jadi tadi aku ngelihatnya tuh buaya, monyet, burung. Terus apa lagi tadi kita lihat lupa. As, beda. Gajah kita nggak lihat malah ya. Aku nggak tahu gajahnya di mana. Abis lihat buaya, aku mau lihat gajah dan juga jerapah ya. Lokasinya di mana? Lurus ya. Lurus. Pintu barat ya. Depannya ada pasar. Adia Oma kalau ditanya juga enggak, jadi kalau gajah itu ada di pintu barat Ragunan. Ini aku mau jalan ke sana sekalian jalan pulang. Ada wahananya juga, wahana buat bocah tuh. Jadi kalau anak-anak kecil bisa main wahana di sini tuh, wahananya. Cuma karena lagi COVID gini, mungkin ini nggak beroperasi juga ya teman-teman. Karena lagi musim COVID gini, anak kecil balita di bawah 5 tahun itu nggak boleh masuk ke dalam Ragunan.
gitu. Padahal gamenya banyak banget, tapi sayang banget tuh ya pada tutup. Sumpah pengunjungnya cuma aku sama dia doang tuh. Tuh nggak ada lagi dong pengunjungnya dong. Gimana dong, kumaha ya? Sebelum jalan ke lokasi gajah, aku nemu hewan unta. Jadi aku lihatnya unta dulu tuh untanya. Sepi banget. Nih burung unta. Kayak gini tuh hewannya. Tuh lehernya panjang banget emang kayak unta. Tapi aneh ya, kepalanya kecil tapi bokongnya gede. Ini kalau lahiran gampang nih kayaknya nih, kalau bokongnya gede gini nih. Ya Allah, kuasa Allah emang ya. Kakinya kecil, kepalanya gede, tapi bokongnya gede juga. Maksud aku kepalanya kecil, kakinya kecil, bokongnya gede. Tuh, kuasa Allah banget tuh. Ya kan, bentuknya aneh-aneh. Subhanallah. Jadi, kecapean jalan. Kaki aku lecet. Sama Ipan dimasukin tisu supaya nggak sakit kaki aku. Maciu. Masih hewan yang sama yaitu burung unta. Nih tuh dia tuh kayak patung. Subhanallah, kepalanya kecil, badannya gede, emang kuasa Allah banget nih. Tuh lucu ya, tapi takutin juga sih, kayak ular ya kepalanya panjang gitu. Tuh, hai hai hai. Yes, akhirnya nemu juga gajah. Tapi ini aku mau jalan ke depan kandangnya dulu. Nih lewatnya lewat sini guys. Lewatnya lewat sini, nanti menuju depan gajah sana tuh yang tadi. Sebelum ke gajah, aku nemu kandang biawak. Tuh. Tapi mana biawaknya ya? Kok gak ada sih biawaknya, ngumpet kali ya di dalam goa itu tuh. Hewannya pada takut. Lagi covid gini, dia lagi lockdown. Takut COVID-19. Dan di samping kandang biawak tadi, sebelahnya itu komodo. Nih, bentuk hewannya kayak gini nih, komodo. Dan kita lihat dulu yuk, hewannya ada apa enggak. Kok enggak ada? Oh itu dia guys, tuh hewannya tuh biawak, biawak, apa? Komodo. Nih komodo, kayak batu ya. Nyaru banget sama batu depannya. Nih komodo. Ya kita lanjut jalan lagi menuju tempat gajah. Aku lagi jalan menuju kandang gajah. And this is the finally, udah mau sampai dong kandang gajahnya. Antusias banget sama gajah, soalnya tuh aku ngeliat di berita itu gajahnya itu pada punah selama COVID-19 ini, kan kasihan banget ya guys. Tapi ya mau gimana lagi, kondisi lagi kayak gini, hati-hati juga sih. Kalian juga mesti jaga kesehatan ya di sana, wajib cuci tangan dan pakai hand sanitizer
dan juga kalian mesti wajib pakai masker. By the way, aku bawa masker, cuman ini karena aku lagi ngap, lagi gerah, jadi aku buka. Dan ini dia gajahnya, gajah Sumatera. Tuh, dia so sweet banget dong. Tuh, gajah aja so sweet, masih aku gak bisa. Canda ya guys. Tuh, gajahnya tuh. Hey gajah. Hai. Hello gajah. Bah, hello. Tuh gajahnya, aku dipantatin guys. Wih, gajahnya buka pintu dia. Tahu loh, tuh. Waktunya masuk ya. Ih, kasihan banget gajah yang ini. Tuh, mukanya sedih, ya Allah. Semoga lekas sembuh ya COVID-19 ini. Hati-hati. Selamat bobo ya. Tuh, dia tahu loh. Bisa buka kandang, bisa nutup kandang. I love you, gajah. Dadah. Tuh, dia udah balik, udah pulang. Dan sebelahnya juga ada gajah juga nih, guys. Sama, masih dengan gajah Sumatera. Cuman dia nih jomblo nih, versi jomblonya. Kalau tadi kan ada pasangannya, kalau ini yang jomblonya nih. Buat kalian manusia, kalau kalian jomblo nggak usah khawatir ya. Ini gajah aja jomblo bisa hidup kok. Masa kalian nggak? Iya nggak? Ih, ada kanguru. Hei. Susah. Kanguru tahu nih namanya nih, lihat. Lihat apa? Oh iya, rusa deh. Tuh. Namanya rusa bawean. Tuh. Ini juga nih, tuh. Hei. Hei. Kancil anak nakal. Dia geng-gengan ya. Hai teman-teman, jadi aku sama Ipan udah selesai buat keliling-keliling lihat hewan yang ada di Ragunan. Ya walau gak semua hewan aku lihat, karena memang lagi kondisi COVID gini, dibatasin juga untuk jamnya dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang untuk hari weekend Sabtu Minggu. Dan untuk Senin dan sampai hari Jumat itu jam 8 sampai jam 12 siang gitu. Kalau boleh tahu nih, kesan-kesan kamu di Ragunan ini apa? Ya, kesan-kesannya enak sih ya. Cuman kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya, bawa masker. Dan juga bawa hand sanitizer kemanapun. Buat anak di bawah 10 tahun itu enggak, masih belum boleh masuk ya. Sama anak di bawah 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Sama lansia di atas 55 masih gak boleh masuk. Jadi kalau mau buat bawa anak-anak kayaknya jangan dulu deh. Nanti aja deh, tunggu keadaan normal. Iya, betul. Terus? Terus kalau untuk masuknya kalian wajib banget punya kartu ini ya, iya. Bank DKI. Kalau gak ada nanti didaftarin. Kalau gak ada nanti didaftarin sama petugasnya. Dan juga kalian wajib bawa KTP DKI untuk masuk. Satu KTP bisa untuk 5 orang masuk. Jangan lupa untuk balita belum bisa masuk ya guys. Udah dulu, sekian video dari aku. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe ya. Dadah. Happy for watching guys. See you. Saran aku, kalian bawa minum ya guys. Karena di sini tuh masih banyak banget tukang jualan yang tutup. Ada sih memang beberapa yang buka kantin, cuman gak semuanya buka. Nah ini juga tutup tuh. Buat antisipasi aja, kalau kamu kalau kalian bawa minum itu, kalau kalian haus. Oke, sama. Gak kehausan.
ini menuju pintu keluar utara pejalan kaki melalui utara 2. Kita ikutin panahnya, guys. Dan ini pintu keluarnya. Oh, sana ya. Ternyata salah, guys. Pintunya ternyata lewat sana. Maaf ya, nggak tahu. Gila, aku jalan jauh banget dari ujung sana tadi itu. Ini terus menuju pintu keluar lewat sini dong, jauh sekali. Dud, Mbak, kita mau lewat mana nih? Pintu keluar apa? Utara ya? Nah, ini mah yang tadi kita masuk ya. Sebelum keluar, aku mau beli minum, capek karena jalan jauh banget. Aku mau ini aja deh, nih, air mineral aja yang dingin. Habis. Gak ada ya? Habis semua, silang. Gila, habis semua dong, tuh. Ya, ya udahlah, beli di luar aja dah. Pintu keluar sama pintu masuknya itu sama di pintu utara. Karena memang lagi COVID gini, pintu yang dibuka itu pintu utama, yaitu pintu utara 2. Nih pintu keluarnya. Jadi kan tadi aku masuknya lewat sini nih, pintu masuk. Terus nih pintu keluarnya. Iya, makasih ya. Itu gila. Sepi banget. Tuh. Tadi kan aku lewat sini nih masuknya. Nah, aku keluar lewat sini. Happy holiday, guys. See you. Bye-bye.